Ini kan biasanya tuh. Iya. Kan? Kan? 5.000. Apa kan? Ini yang biasa nih, di sini. Ini 5.000 kan, Bu? Iya. Ini jual 2.000. Ambil banyak ya. Berarti kalau 50 jadi 11 ya. Mas Amri, nanti kan saya yang dapat saya. Kamu ambil apa? Dodol semua. Cirodo 45. Harga masih enggak lebaran malah. Harga biasa. Ini udah enggak lagi. Banyak. Ayo udah boleh, ah. Itu lanting di sini, kecil-kecil. Itu pilih, tinggal pilih. Itu 2.500 saya masukkan. Gimana? 10 20. Hitung? Iya. Iya. Bisa-bisa ntar kamu hitung. Kalau bawang, lanting bawang yang gedean dikit enggak ada ya? Enggak ada, habis. Ini doang. Iya. Sama minta ini, Mas. Satu lagi. Oh, ngiri satu lagi. Iya. Itu jipang beras ketan. 15.000. Iyalah. Kita ada di Pantai Jetis. Di mana tuh? Di Jetis. Mau beli ikan dulu. Ikan buat di buat makan lah, makan di sini. Pedas saus tiram. Sume saus padang. Ikan. Bisa sih. Separuh-separuh juga bisa. Oh, ya nanti kepalanya biasa manis pedas. Ya. Ininya dibakar. Ya, kalau yang kerangnya, kalau kerang hijau atau saus padang aja. Saus padang aja. Saus padang. Yang kerang hijau sekilo berapa? Hijau tok, enggak dicampur enggak? 60.000. Sekilo 60, iya, hijau tok. Setengah 30. Kalau dicampur kerang darah sama sinting 40. Tapi enggak sekilo kan, satu enggak, porsi doang. Satu porsi setengah. Ini sekilo 7 on ya. Separuh dibakar, separuh biasa manis. Oh. Sekarang jam? Jam berapa sih nih? Setengah dua. Setengah dua. Ke pantai setengah dua abis makan. Orang kayak gimana coba? Setengah dua ke pantai kayak kita. Kita betul abis makan. Jadi di pantai ini? Pantai ini Pantai Jetis itu tempat ada pelelangan ikannya. Tadi terus, kita makan. Tapi nggak kita videoin deh. Iya. Mesen dulu ikannya. Enggak. Jadi kalau di Muara Karang kan beli ikannya di pasar. Kalau tadi kita enggak beli ikan di pasar, langsung di kiosnya. Langsung dimasakin. Jadi harganya itu kayak tadi. Ibu busuk ikan, Mas. Kayak tadi dulu. Rasa. Beli kerang hijau 1 kilo 60.000 langsung dibumbuin ya, langsung masak. Kayak gitu. Enak sih. Tuh. Di Pantai Jetis kiri tuh ada, kalau nyebrang tuh pantai lain. Pantai apa ya namanya? Pantai Ayah kayaknya, kalau nggak salah. Ada bukit ya? Ada bukitnya lagi, itu kapal. Terus bisa kalau mau muter-muter. Terus di situ, nah ini laut Pantai Jetisnya, laut selatan. Mana? Di sini? Panas banget ya? Iyalah, siang-siang mau ke bawah pohon? Bawah pohon. Yuk, kita maju ke bawah pohon. Bawah pohonnya tadi udah di video di awal. Lagi neduh di bawah pohon. Pohon yang tadi. Pohon yang di antara dua pantai. Parkirnya belok kanan tadi. Bayar lagi parkirnya ya. Enggak apa-apa. Mau di mana, kiri kanan? Bebas. Ya kanan. Lah. Cakep banget langitnya, lihat. Cantik sekali.
fotografernya bawel. Sekarang di Pantai Jetis masih, cuman beda sisi. Yang tadinya kan sisi sebelah sana. Yang di sono no. Sekarang pindah yang ke arah sini. Terus pemandangannya lebih bagus, ada gapuranya. Terus lautnya juga Tadi gimana? Kalau tadi kan lebih kayak sempit gitu ya, maksudnya karena kan juga nggak langsung laut kan, kayak ada kayak muaranya gitu yang bisa buat nyebrang ke sebelah. Nah kalau ini udah bener-bener langsung laut, depannya itu pantai. Kalau yang tadi kan sebelahnya tanggul, di situ ada tanggul tuh. Sekarang kita sisi sebelah sininya dan langsung laut. Jadi kalau mau main langsung ke laut, Pantai Jetisnya yang sisi apa nih? Yang berarti awal masuk aja. Yang awal masuk, yang biasanya Pantai Jetis eksotik apa gitu? Lihat nih, panas sama pasirnya. Iya. Pokoknya kalau yang ini yang pantai eksotik, tapi kalau yang pantai satu lagi itu yang banyak tempat makannya itu yang dekat tempat perlelangan ikan. Itu kalau yang di sana pantainya kurang. Kayak begini deh ngomongnya. Nah, gini. Ya, kalau yang tadi lebih ke kayak kita mau nyari makan, ada tempat perlelangan ikannya, makannya enak di situ. Kalau di sini lebih ke pantainya. Kita foto dulu. Jadi itu makannya di sebelah sana yang dekat tempat perlelangan ikan. Kalau mau main pantainya pastinya di sini, pantai eksotik. Lihat,